Oke guys, balik lagi bersama kita di sini. Kali ini kita akan makan warung spesial sambal. Di sini restoran yang penuh dengan sambal, berbagai menu sambal ada di sini. Di sini kita sudah pesan banyak sekali menu yang ada di meja kita, guys. Terlihat di situ ada sambal pete, ada cah kangkung, ada sambal mangga, ada jamur, ada lele, ada cumi, ada ikan bakar. Wah, banyak sekali ini, guys. Kita makan dulu ya, guys. Kita cobain semuanya satu persatu di sini. Jamur crispy-nya, wah, mantap. Ini sepertinya bakalan banyak banget ini menunya, wah, mantap. Oh iya, menu sebanyak ini masih terbilang murah lah untuk kantong-kantong pelajar. Wah, ini anak dan ponakannya lagi pada nungguin di situ. Nah, ini guys, sambal mangganya kita cocol dulu pakai sambal. Ini juara, guys. Oh, dicampur lagi sambal pete. Makin mantap ini. Serba sambal, spesial sambal ya. Ditambah lagi daun singkong. Kangkung, cah kangkung, guys, bukan daun singkong. Sekali lahap langsung. Oh, mantap. Petenya juga menggugah selera tuh, guys. Gede-gede, banyak lagi. Pokoknya nggak rugi deh kalau kalian pergi ke warung spesial sambal. Pasti kalian akan nambah nafsu makan, kalian akan meningkat. Tuh buktinya, guys. Kita sudah banyak pesan berbagai macam menu. Menu utama yang pastinya bikin perut kita kenyang, tapi kantong yang nggak jebol, guys. Ini sambalnya, wah, mantep, guys. Oh iya, untuk makan di sini kita bisa dine in, tapi tempatnya terbatas ya. Lokasinya di Alam Sutra, guys, BSD. Ah, mantap sekali ini. Dicampur lagi. Oh, benar-benar menggugah selera untuk makan, guys. Ada lelenya, ada ikannya. Waduh, kalau kalian kesini pasti ngiler langsung, pengen makan. Coba lagi tuh, saya aja udah habis satu piring tuh, guys, nasinya. Ini kita tambah lagi ya nasinya ya, karena memang benar-benar enak, benar-benar bikin kita tuh pengen makan lagi gitu loh. Walaupun ya porsi nasinya sedikit, tapi benar-benar nikmat nih. Gurame bakarnya, guys, lumayan segede gitu. Mantep ini, sambal petenya masih ada. Kita cocol lagi. Ini memang perpaduan sambalnya itu benar-benar enak ya. Nggak bikin kita enek gitu mau makannya, mau lagi dan lagi. Meskipun pedas, tapi benar-benar bikin kita tuh pengen makan lagi yang banyak. Oke guys, kita makan dulu ya. Ini perpaduan sambal pete dengan jamur, dengan ikan, ikan gurame bakar, dan ikan lele, lele goreng. Nah, ini gurame bakarnya nih, guys. Gurame bakarnya tuh rasanya mantap. Manis dari kecapnya tuh benar-benar berasa. Sementara bapaknya makan, anaknya lagi jalan-jalan sendiri. Makan lagi, guys. Kita makan. Nasinya sih udah habis ya, tapi lauknya masih banyak ini. Kangkungnya masih ada, ikannya juga masih ada, apalagi sambalnya. Wah, masih tersedia nih, guys.